Ini ya teman-teman lagi goreng ayam. Mau masak ayam bumbu kecap ya. Enggak enak. Kita tutup supaya tidak meleduk-leduk. Ya, bumbunya teman-teman, saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting dan sedikit tomat. Sekarang kita tumis ini ya. Saya tumis dia di bekas goreng ayam tadi ya. Ini bekas goreng ayam. Ini kita tumis dulu sampai bumbunya wangi. Setelah itu kita masukkan ayamnya ya. Ini mau saya tambahkan lengkuas. Kemudian saya mau tambahkan juga garam, kaldu jamur. Diaduk dulu ya. Ini bumbunya sudah hampir matang ya. Tambahkan sedikit air. Kemudian ini ayamnya kita masukkan ya. Ayamnya cuma sedikit, cuma bumbunya banyak ya teman-teman. Enggak apa-apa ini. Supaya makannya itu enak pakai nasi. Lanjut saya tambahkan gula pasir ya. Ya Allah, ini enaknya ini sudah hampir matang ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ayamnya sudah matang, ini minyaknya sudah keluar. Nah sekarang kita matikan kompornya ya dan kita makan ayamnya ya teman-teman. Nikmat banget ini. Sekarang kita makan ya. Sekarang waktunya makan ya. Ini ayamnya sudah jadi. Dan saya juga pakai ini karena tidak ada sayur, ini timun ya. Saya sudah cuci tangan dan sekarang waktunya makan. Enak banget ini. Pakai hati ayam. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai bihun goreng. Coba sambalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Bihun goreng, ini hatinya ayam. Thank you.
teman-teman, ini kita pakai ini sambal-sambalnya, ini bumbu-bumbunya. Oh, enak banget. Hati ayam, bejek-bejek nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini nasinya. Tadi saya masak pakai serai ya, jadi wangi banget. Enak. Nikmat. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum.